Nah, ada beberapa kriteria-kriteria khusus pasien-pasien yang memerlukan tindakan diagnostik dan intervensi pembuluh darah jantung koroner. Yaitu yang pertama, yang paling utama adalah pasien-pasien yang dengan riwayat serangan jantung atau sedang mengalami suatu serangan jantung. Pasien-pasien tersebut akan mendapatkan manfaat yang banyak, akan mendapatkan manfaat yang besar dengan pemberian terapi intervensi pembuluh darah koroner jantung apabila dalam rentang waktu yang cukup atau dalam golden period. Kemudian ada juga pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada yang dengan pengobatan-pengobatan jantung yang sudah optimal atau maksimal, tetapi keluhan itu masih tetap dirasakan dan diperkuat dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan treadmill stress test, kemudian pemeriksaan echocardiography atau pemeriksaan MSCT koroner jantung yang menunjukkan adanya risiko tinggi untuk kejadian suatu serangan jantung atau kejadian kardiovaskular ke depan. Nah, itu pasien tersebut akan sangat sangat mendapatkan manfaat dengan tindakan diagnostik dan intervensi jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada beberapa pasien juga yang pasien yang kita rencanakan untuk tindakan operasi bedah katup jantung, itu juga perlu kita lakukan tindakan untuk diagnostik kateterisasi jantung untuk menilai pembuluh darah arteri koronariannya. Nah, kemudian ada juga pasien-pasien dengan sumbatan atau gangguan di aliran pembuluh darah perifer, di pembuluh darah kaki, di pembuluh darah ginjal, atau di pembuluh darah tangannya, atau di pembuluh darah otaknya, itu juga sangat memungkinkan untuk dilakukan tindakan diagnostik dan intervensi di pembuluh darahnya tersebut. Nah, jadi mengenai gambaran untuk tindakan kateterisasi jantung atau pemasangan stent atau cincin jantung, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa tindakan ini adalah tindakan invasif tapi tanpa pembedahan. Nah, jadi pasien tidak masuk dalam ruang operasi seperti layaknya akan menjalani suatu prosedur pembedahan operasi. Jadi ada ruangan khusus yang tadi kita sebut sebagai ruangan laboratorium kateterisasi. Nah, jadi masuk dalam laboratorium kateterisasi jantung, kemudian pasien juga tidak kita lakukan pembiusan total. Di pasien kita lakukan pembiusan di area nanti kita pasang alat untuk memasukkan kateter ataupun alat-alat yang kita perlukan untuk diagnostik dan intervensi pembuluh darah jantung. Jadi bisa kita lakukan pembiusan lokasi pembuluh darah di area lengan tangan atau di area pangkal paha, itu berupa bius lokal. Jadi pasien masih sadar, masih bisa kita ajak untuk berdiskusi, masih bisa kita jelaskan, kita berikan informasi tentang hasil-hasil dari pemeriksaan kateterisasi, dan apabila dilakukan pemasangan ring juga langsung bisa kita berikan gambaran, kita jelaskan tentang hasil yang sudah dicapai dari hasil pemasangan stent atau cincin jantung itu tadi. Dari hasil kateterisasi jantung ada beberapa gambaran pembuluh darah, kelainan di pembuluh darah arteri koroner yang bisa kita dapatkan, mulai dari kelainan anatomi pembuluh darah koroner bisa kita dapatkan, kemudian kelainan aliran dari pembuluh darah koroner juga kita bisa dapatkan, kelainan seperti myocardial bleeding di mana pembuluh darah arteri koroner itu terjepit di dalam otot-otot jantung, itu juga bisa kita dapatkan. Dan paling sering yang ingin kita evaluasi adalah apakah ada stenosis atau sumbatan atau penyempitan di dalam arteri koroner tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan dalam video yang berikut ini ya. Nah, ini adalah tindakan
pembalonan, ya, tindakan pembalonan. Jadi ini adalah guiding catheter, kemudian ini ada guard wire atau kawat pemandu yang kita pakai untuk memasukkan balon ke dalam pembuluh darah arteri koroner yang akan kita tuju. Kemudian kita balon, kita kembangkan supaya penyempitan tersebut dapat berkurang. Nah, ini adalah gambar pemasangan cincin atau ring atau stent jantung. Jadi kurang lebih sama seperti tindakan pembalonan tadi. Jadi ring atau stent yang kita masukkan di sini, kemudian kita kembangkan dengan balon. Nah, setelah mengembang sempurna, balon tersebut kita kempiskan, lalu kita ambil lagi, dan stent yang terpasang akan terdiam, tertinggal di situ, ya, akan terpasang di situ. Kemudian kita evaluasi. Kita evaluasi gambaran akhir setelah pemasangan ring jantung. Nah, kita dapatkan aliran sudah cukup bagus, sempurna, pembuluh darah mengalir kembali dengan baik dengan pemasangan satu buah stent atau ring di dalam arteri koronaria pasien tersebut.